Saya baca, tuan-tuan ikut ya, ramai-ramai. Yang saya baca ni, biarlah kita ni mudah-mudahan termasuk di kalangan orang belajar. Orang belajar, cara orang belajarnya begini. Guru yang ajar pada kita dahulu begini, lalu kita ikut cara dia demikian. Saya baca, tuan-tuan ikut ramai-ramai. Orang lelaki kuatkan sikit suara, supaya mudah-mudahan kita, bila kita kuat suara kita, jauh daripada gangguan-gangguan syaitan yang mengganggu pada kita. Allahumma anta rabbi. Allahumma anta rabbi. La ilaha illa anta. La ilaha illa anta. Khalaqtani. Khalaqtani. Wa ana abduka. Wa ana abduka. Wa ana ala ahdika. Wa ana ala ahdika. Wa wa'dika. Wa wa'dika. Ma istata'tu. Ma istata'tu. A'udzu bika. Min syarri ma sana'tu. Abu ulaka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunub illa anta. Ini doa ni, ini sayyidul istighfar dia panggil. Sayyidul istighfar ni baca sekali siang hari, baca sekali malam hari. InsyaAllah mudah-mudahan kita sama. Yang ketujuh, yang ketujuh pada muka surat 20, jemaah sekalian, sentiasa beristighfar dan bertaubat pada Allah. Taubat ni berapa kali sehari? 70 kali sehari. 70 kali sehari istighfar, taubat, jangan berhenti. 70 kali sehari kita sentiasa, dan sentiasa pada kita dipanggil demikian dalam hidup kita ni amalan. Kenapa taubat? Cerita panjang. Dalam amalan, orang yang yang mati dia nak hidup, dia nak buat yang ni je. Kalau aku boleh hidup, aku buat balik yang ni, dia panggil. Yang kedua ni, yang ke-8, muka surat 24, memperbanyakkan bersedekah dan berwakaf. Saya yang ni pun saya sebut banyak kali ni, kita ni jangan jadi penyimpan-penyimpan harta, tetapi gunakan harta kita simpan untuk ke syurga. Setiap kali mana kita kita berimpak, kejap lagi, katakanlah kejap lagi ada tabung derma yang akan bergerak nanti. Parahanskan, jangan ingat tabung derma tu untuk masjid, jangan. Ingat tabung derma tu untuk diri kita balik. Jadi kita ni, setiap kali mana kita infak, bukan kita infak pada orang, tapi kita infak pada diri kita. Buktinya, bila kita di akhirat nanti kita bangkit, kita boleh tengok balik setiap benda yang kita bagi. Ini cara dalam hidup kita demikian. Jangan kita simpan. Ramai dah orang kita ni, dia simpan-simpan, lalu bila dekat nak meninggal dunia, dia menyesal. Menyesal Allah simpan. Tambah di Malaysia kita ni, ada lebih kurang 70 bilion harta orang Islam yang tidak mampu diagihkan lagi. Punca apa? Punca harta pusaka yang tidak mampu diselesaikan dengan cara yang baik. 70 bilion, perhatikan. Ni kita ni kalau tak kena gaya dapat pada orang bukan Islam, harta benda kita. Yang kita ni sendirinya, kita tak urus dengan cara yang betul. Ramai orang kita ni, dia simpan-simpan. Orang tanya, simpan untuk apa? Simpan untuk hari tua, ustaz. Orang tanya pada dia, sekarang tak tua lagi ke? Baru nak tua. Baru nak tua. Yang menjadikan dia simpan. Jangan, jangan simpan. Dalam hidup kita, bagi. Usia 60 tahun ni, bagi, 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 bagi terus. Harta kita untuk Islam. Orang tanya, untuk apa lagi? Saya nak kerja Islam banyak lagi. Kerja-kerja Islam ni banyak orang ni sekali. Kalau tuan-tuan berada di medan pengurusan, tuan-tuan akan nampak banyak kerja-kerja Islam yang perlu dilakukan. Untuk kita nak buat ni, nak buat masjid lagi ni, nak tambah lagi penempatan masjid ni, nak besarkan lagi, nak canggihkan lagi yang di kalangan kita. Semua dana yang kita perlukan. Dana ni jangan sampai rumah kita mahal pada masjid. Jangan sampai peringkat kita ni simpan-simpan-simpan sampai peringkat kita tak guna untuk kerja agama. Menyesal kita waktu mana kita mengadap depan Allah. Bagi, bagi, bagi terus. Nanti kita bagi, kita akan dapat balik di akhirat Allah SWT nanti. Tapi sayangkan orang kita ni, dia sayang. Lalu je tabung derma, kebetulan dalam poket ada dua keping. Sekeping 50, sekeping lagi RM1. Agak-agak mana yang masuk? Yang RM1 yang masuk. Yang 50, Allah sayang besar. Di akhirat nanti, kita tengok balik, kenapalah aku bagi yang RM1? Kenapa aku tak bagi yang 50 tadi? Ini dia akan jadi macam.